Nih. Ya ya ya. Pada umumnya kita kita mengerti makna taubat dulu. Taba yatubu, taba ay raja'a. Taba ila mana raja'a. Taba ala mana qabila taubatahu lughah. Kita ambil hak Arab jadi Melayu, taubat. Taubat ni kalau asal pada lughah kembali. Seolah-olah kita deraka ke orang ni, seolah kita paling belakang. Lawai-lawai, panggil lawai. Lawai. Pergi tengah buat apa lah. Ya dia suruh kita tak turut dia. Ya lari kita tak heran. Tak kepada minyak temetik, panggil lawai. Bukan kita duduk lawai mulut. Lah, ya lawai. Hak lawai mulut tu lagi teruk lagi. Lepas tu lagi teruk. Dia suruh kita tak buat. Ya lari tak dengar pun panggil. Panggil deraka lah lah panggil. Anda kata kan? Apalagi duduk lawan mulut berjawab tu lagi tinggi lagi. Nah, maknanya gitu. Lepas tu kita pun lari pada dia. Paling belakang kita ada kelip. Mari menyesal, mari apa? Paling kelip cari dia tua. Nah, paling kelip. Paling kelip. Tu panggil asal pada luar. Tak paling kelip. Bila paling kelip, serah diri kepadanya. Kalau tak kata tua, bergantung. Lepas dia ikut lah ma'alak ya. Ma'alak, eh? Bergantung. Kaya nak buat guna pun ma'alak ya. Jadi siapa panggil mop. Mop tu lah. Haa, tu pada luah lah gitu. Mana kita diraka ke Allah, seolah kita paling belakang ke dia. Haa, walaupun mengaku kita ada Tuhan. Ha, tapi seolah belum pada nafsu kita terpahal malak tak. Lepas tu kita paling serah. Haa, serah dia tak? Segala-gala tak sedar. Lepas dah tak sedar. Lepas tu, maaflah di atas kesalahan. Minta dengan dia. Nah, tak sedar azah hati tu. Kut depan-depan, tak sedar. Hak buat maridah tu, sesar dah. Sekarang berhenti dah. Ha, tu bahasa kapung. Bila klik pada hak dalam kita mengaji rukun dia, rukun taubat ada tiga. Satunya, iaitu menyesal, dia panggil nadam. Sesal di atas apa yang telah kita lakukan hak menyalahi agama. Ataupun kita tak buat bagi hak disuruh. Sesal. Ha, tu lepas dah. Sekarang berhenti dah. Dia panggil al-iqla'. Berhenti dah. Apa berhenti dah? Kalau dulu biasa buat kesalahan, sekarang berhenti dah. Kalau dulu tak buat, sekarang sanggup nak buat. Nah, yang ketiga, dia panggil azam. Azam alla ya'uda ila mislihi. Putus hati, tak mau kembali lagi seumpama itu. Melayu kapur panggil apa? Perik dah. Serik panggil dah. Panggil kan dah? Ha, serik dah. Perik dah. Serik dah. Ha, tiga ni panggil rukun taubat. Lepas tu kalau sakut dengan utang, kena tambah. Qadha udan bayar. Ha, semaya kita utang Allah Ta'ala, bukan utang manusia. Ha, kita kena bayar tu panggil qadha. Sejak pada kita balik umur belah, 15 sampai sekarang umur 30. Dah 15 tahun kita terutang dengan Allah Ta'ala dari segi semaya. Bayar sikit sekali. Saya tak nak tekan sebayar toko. Bayar toko tak berat. Tak kuasa. Bayar sikit sekali. Sekut sama sekali bayar. Sewaktu qadha, waktu tunai, waktu qadha bayar. Azih hatinya nak bayar habis. Nak itu kan? Ha, qadha. Ha, kalau sakut dengan zakat, terutang Allah Ta'ala juga kerana Allah puaji. Tapi kita sakut dengan hak tuan tertentu. Ha, kita bayar. Ha, nah. Apa tu kalau kita ada sakut dengan hak anak Adam, kita ada buat jenayah ke orang, ada buat berapa, ha, tu kita kena adakan minta maaf, minta halal ataupun cucu menyucu atau kira bercara. Habis. Jadi timbul soalan tu terti dah makna rukun taubat. Kalau tak sakut dengan anak ada hanya tiga. Kalau sakut dengan utang Allah Ta'ala tambah qadha, ha. Sakut dengan anak ada tambahnya ya pen radd zalama, hantar balik barang kezaliman. Kalau kita pernah curi hak orang, pernah tipu barang orang, pernah pasal jenis barang tak halal tu, ha, kita hantar balik sekiranya masih ada. Kalau dah habis dah tak ada dah, hantar umpama ganti balik. Tak ada, kira bayar harga, kira berkira, kira bercara lah. Ha, kalau minta maaf halal selesai. Sudah. Pak orang ni ada dua, radak punam, radak bawah apa tadi. Nah. Yang radak punam dia besar pada bawah. Ha. Apa dia radak punam pula tu? Dia salah dia tu, dia heret orang banyak pula tu turut salah dia tu.
Tak sah kita kata apa ni pasal bab mengajar ni, bab mengajar. Nah. Ha? Kadang-kadang je kita orang awal nak dengar mengaji serta nak turut. Pak ajar-ajar-ajar. Tak kedainya pergi silap dan salah. Tahu kata silap. Kita kena bertaubat dengan Allah sendiri ni, kena bertaubat dengan Allah. Bukan bertaubat sekadar tu, kena wabayyanu, kena menyata pula hak wayak dulu we silap. Ha tu illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Nah, bertaubat dengan Allah. Nah tu kena membaiki. Nah. Lepas tu kena bayyanu, kena menyata. Bila menyata dah, dia mau nak kacau bawa lagi hari tu wayak kita, taubat dah. Ternyata dah dia mau salah dia mau lah. Tu kita orang ada punah ni tak sepuh dengan bawah ni. Tak gitu kan? Dia payah cuk cerita. Tengok dunia lagu mana, dunia lagu mana. Bila nak jadi besar, susah lah. Mungkin dia tersangat besar ni. Ha. Ih, banyak sangat dia. Ini punya dunia. Apa kata akhirat? Tapi walau bagaimanapun Allah Ta'ala dia mensifatkan dia ni ra'uf, ya amat lemah lembut. Sebab dia orang salah dengan dia, tengok dia tak buat kan. Ini dunia. Dia janji akhirat, tu buat akhirat. Latif, Tuhan. Rahim, amat sayang. Itulah sebab tu kita sama kita dia sangat kena apa dia, maaf memaaf tu kena sangat. Sebab kita nak sangat pada Tuhan maaf kita. Sama kita kan upaya maaf. Nah, dengan Tuhan kita nak Tuhan maaf kita. Kami minta maaf dengan orang yang minta maaf kita. Tapi bila orang buat salah kita, tak usah maaf. Aku dah buat aku dulu, dah. Oh. Itulah kalau mu salah dengan orang nak minta maaf dah. Tak usah minta maaf, sombong pula. Allah. Inilah cara hamba. Itu yang kita kenal gitu dulu. Ni pedah kita mengajar agama. Paling tidak kita boleh reti masalah. Dan kita boleh amal sekadar yang mampu kita. Salah tak mana pun di sisi Allah Ta'ala, dia tak ada apa. Rahmat yang lebih luas. Tapi asal kita jadi mengaku hamba semua kan. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtakna. Dengar tak? Rabbana amanna fawfid lana warhamna. Ya ajar. So kita katalah tu. Hei Tuhan kami, kami telah beriman denganmu. Kami percaya penuh-penuh denganmu. Lalu tu maaflah, ampunlah dan kesiablahlah kami. Innaka anta khairur rahim. Engkau lah sebaik-baik yang paling saya. Ibu bapa saya kita, engkau saya lagi. Allah. Pandang belah, pandang rayu itu. Nah, nanti dia. Kita tak ada maaf. Ya, dia mati. Mati dulu, kita tak ada maaf dia. Oh maaf, selatnya maaf, tak ada syarat hidup. dia tu mati, segala-gala apa yang dia sakut dengan aku tu, aku maaf belakang. Tak ada apa. Tak ada kena pergi kubur hamung, ku maaf. Hak gitu, gitu betul lagi ziarah, betul lagi ziarah. Kita demam, ya Allah, hak dia tu sakut dengan aku, ku maaf. Dia tu mati dekat hotel aku banyak tu, biarlah aku gugur ke hotel. Bila kita amal lagu tu, kita salah dengan orang lain pun tak pergi buka ke orang ni pula. Dia ingat tak kata orang salah kita saja, kita salah banyak orang lain. Nah, kita maaf ke orang ni. Orang ni pula Allah Ta'ala buka lembut hati dia. Hei Tuhan aku, hak dia ni salah dengan aku maaf ke dia. Kan dia suka maaf ke orang lain. Allah. Jadi gitu lah. Itu dia.